Suaminya Melani bukan Mike Tyson. Mana jering begitu bibirnya coba lihat. Astaga, sakit banget. Tadi kan malu sama anak cucu. Ini juga punya anak. Lu jadi Tyson suaminya ini bule badannya keker, lu jadi Mike Tyson bagaimana sih? Ngomongnya jelas dong, Tyson suami Melani. Iya, gua kan Tyson taunya si Mike. Li, suaminya dia juga terkena, masa lu nggak tahu? Lagian di mana ada Mike Tyson? Di mana ada Mike Tyson? Lu Mike Tyson apa Ipin Upin? Aduh maaf. Aduh ngaco ah. Ya. Masa laki gue sama anak gue jadi aura-auran gini? Iya, maaf, Melani. Lu sih, bagaimana sih? Gue minta maaf. Mau kemana? Ini dong! Sini! Kebetulan. Sini. Kebetulan, Jihan juga suka boxing. Nah, gitu dong. Bagaimana kalau... Kan gue jadi gak... Nyata! Kan bukan ayah. Dad, Chloe, Dad, Chloe. Ini Chloe. Sama anaknya gue heran banget. Kan dia Mike Tyson, bukan bapak lu. Bukan Mike Tyson, bapak. Tincu salah Tyson, duduk. Chloe. Salah Tyson. Oh, duduk aja, ya. duduk. Kita ngobrol-ngobrol. Dada dimana, dada? Ya Allah, okay. Ini kan Tyson. Mike, you can speak Indonesia a little bit. Gak, dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Abis ketonjok. Waronde. Waronde udah kau. Beda banget bukanya emang. Ring. Ring ya. Bukan makan, Ring. Gue gak tau itu mukanya Bang Ring. Beda banget mukanya. Beda ya. Emang gue gitu orangnya kok. Slow aja. Sedih. Mike. Kalau sebelum tinju. Apa yang dilakukan sama Mike? Salon. Orang melarian. Salon dulu. Pedikur, refleksi, krimbang. Ini ya. Gitu sih. Biar relax aja gitu. Selain ke salon, apa aja sih persiapannya? Ke panti asuhan. Gitu. Sosial dulu, minta doanya lah gitu. Oh iya. Iya. Kan kalau kita minta doa sama anak yatim kan bagus. Pas ya. Tawa lu. Iya. Iya. Bang benar. Geli lihat mukanya. Om. Aku minta diadu sama dia. Om. Bertanding diadu. Bukan dia. Kan jumpang. Jihan. Kalau mau ada yang mau ditanyain boleh ini. Kebetulan ini jagonya. Gimana bisa bantu apa nih? Progresnya berapa bulan sih latihan biar bisa? Gini, latihan tuh sebetulnya nggak usah berat-berat. Kita tuh harus pertama kali kita pemanasan. Di mana pemanasan gitu? Lapangan tidur aja. Matahari, udah panas udah. Gitu. Ada gerakan-gerakan nggak kalau cara kan kalau ya. Mike itu kalau cara menghindarnya, kayak belut tuh, susah dapetnya. Nah justru itu perlu latihan khusus. Khusus. Ini gue punya minuman yang bisa membuat energi kita bertambah. Susah. Minta bantuan. Malum kalau Mike Tyson kan amarahnya tuh, emosinya tinggi. Kalau udah lihat begitu bantuin apa? Ya kan minta tolong dulu, takutnya di situ bisa. Tuh kan. Mana susah. Itunya? Nih resletingnya di sini nih. Susah banget. Oh ini minuman. Nah ini. Susu ya? Nih gigi palsunya ketinggalan. Nah ini kalau mau nakut-nakutin musuh. Ini begitu gitu. Takut musuh. Nih. Pasti kalah ya musuhnya ya? Pasti takut. Musuhnya nih. Takut? Saya. Nih ya, kita minum ini nih. Oh iya. Legen itu ya. Buka dulu napa itunya. Nah, ini minuman berkhasiat. Jadi setiap lu mau tanding, ini ya, ini buat kamu juga. Minum ini dulu. Kira-kira... 3 hari sebelum tanding. Okay. Insya Allah nanti haus lagi.
Terus berhasiatnya dari mana? Berhasiatnya dari mana? Dari minum dulu dong. Ya. Ini kita lihat nih. Hasiatnya ada sekarang, gua coba ya. Lihat dong hasiatnya. Aku kembali kuat. Ada yang mau nyobain gak? Coba. Ini. Coba. Masih sih. Lu cobain deh, kayak gua tadi. Dikit aja, dikit. Aku kembali kuat. Gini. Oh gini. Nah. Kok gua mau ya? Jadi kuat, jadi kayak super hore ya. Hero. Itu mah cara menghindari musuh gimana, Om? Enggak usah tinju, udah. Ngapain lah. Ngapain urusan? Enggak apa-apa. Di rumah. Di rumah aja, di rumah. Pusing banget. Musuh. Mike, pas tanding, Om. Pas tanding di ring kalau menghindari musuh. Untuk apa kita cari musuh? Kita itu hidup harus bersaudara. Betul. Saya setuju. Musuh disari. Setuju. Lah ngapain jadi petinju? Ini kan cuman guyon. Jangan dibawa. Tapi kalian juga tidak tahu ya, Mike Tyson ini multi talent dia. Baletnya jago, melihat baletnya. Balet. Mana ada petinju balet? Saya pernah lihat petinju jago balet, percaya kan? Lihat dong, ini mau lihat dong. Ayo cepetan. Gue ini Mike Tyson. Iya. Dia pengen tahu. Seluruh dunia tahu. Perlihatkan kelebihan kamu, kan bertalenta banget, Mike. Ayo. Mike Tyson tuh kan petinju. Iya petinju. Kan tadi katanya buat apa tinju? Mendingan balet. Ayo. Musik. Main barongsai, main barongsai, ya nggak percaya? Pengen jadi barongsai. Nah, tuh pengen jadi barongsai katanya. Ayo. Nih. Ini jeng. Nih barongsainya Nah, gitu. Ayo. Jeng. Mike nyanyi lagu Korea? Belum. Ayo buktikan, kamu bisa. Lagu Korea, Mike. Korea. Nanti dikasih. Mike. Nih. Mike. Korea yang kemarin nggak, itu yang nggak usah pakai musik, nggak usah. Ya. Cengpong lagi. Cengpong lain, cengpong lain, mungkin lupa cengpau. Keren banget, percaya kan sekarang kan? Lu mau jadiin gua apa sebetulnya sih? Dia tuh apa aja bisa. Gua ini Mike Tyson loh. Kemarin baru dapat juara, dia juara satu puisi sejabat apa itu? Malam begitu terang. Aku melihat ke atas. Sepertinya ada bayangan putih di sana. Kupandang-pandang. Wow! Baru kupandang, Le. Oh iya. Baru kupandang. Apa ya?
apa ya? Tanya apa nih? Ternyata, hah, belekku menempel.